wabarakatuh semuanya. Jadi dinar hari ini bersama Semi Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia yang kasus kemarin kita damai ya kak. Ya. Dan kakak-kakak bersedia buat mencabut laporan tapi dengan syarat yang kakak ajukan. Syaratnya apa aja kak silakan. Betul. Jadi hari ini kita datang bersama dinar yang statusnya menjadi tersangka, mungkin yang tersangka. Kami telah sepakat untuk berdamai dan surat keputusan kami terkait dengan perdamaian ini sudah kami sampaikan ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, lalu kepada kriminal khusus, Direktorat Kriminal Khusus juga kami sudah sampaikan, dan selanjutnya juga kami akan sampaikan juga kepada institusi Polres Jakarta Selatan, yaitu Kapolres Jakarta Selatan dan penyidik serta Kasat Reskrim untuk menyampaikan informasi ini. Nah, adapun perdamaian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dinar telah bertemu kita tidak hanya sekali, berkali-kali dinar menghadap kami, lalu keluarganya juga menghadap kami, dan melakukan perdamaian ini dengan beberapa poin yang dinar harus sepakati, yakni dinar tidak mengulangi perbuatannya kembali, lalu dinar bersedia memperbaiki dirinya. Jadi dinar mengakui apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya Indonesia yang luhur. Dinar berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk menjaga moral dan norma bagi generasi muda Indonesia. Dinar bersumpah akan selalu menjaga, mensosialisasikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tetap setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dinar berjanji akan selalu menjunjung tinggi, menghargai, menghormati nilai-nilai agama, sosial, dan budaya di setiap daerah Indonesia. Dinar mendukung dan siap membantu segala upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID bersama Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Dalam penyelesaian perkara ini dengan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, dinar tidak mengeluarkan biaya 1 rupiah pun. Dinar juga mengucapkan terima kasih kepada PB Semi yang telah memberikan pelajaran atas pentingnya menjaga nilai agama dan norma sosial di Indonesia yang bisa berdampak terhadap perilaku generasi muda ke depan. Sebagai wujud penyesalan, dinar akan menebus kesalahan terhadap masyarakat Indonesia. Dinar bersama PB Semi akan membuat bakti sosial dalam upaya membantu masyarakat dan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 sebanyak 5 kali. Maka dengan dasar-dasar pertimbangan itu, kami memutuskan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia berdamai dengan Dinar Kendi dan melepaskan tanggung jawab dan menyerahkan semua ini kepada institusi Polri. Nah, telah kami sampaikan semua surat kami sampaikan pada hari ini, pada hari ini kami clearkan semua. Kekejaksaan juga kami akan sampaikan terkait dengan keputusan ini. Selanjutnya itu kewenangan para institusi dalam memutuskan ini, gitu. Ya mungkin sedikit tambahan. Terima kasih juga sama Dinar yang memang ini mungkin menjadi pelajaran buat Mbak Dinar dan pembelajaran bagi artis lainnya. Nah, saya rasa Mbak Dinar selama ini juga merupakan orang yang sangat baik. Ternyata beliau memiliki pribadi yang sangat luar biasa, baik, dan beliau juga tulang punggung. Maka itu juga menjadi salah satu alasan kami kenapa ingin berdamai dengan Mbak Dinar. Karena Mbak Dinar juga bukan statusnya sebagai koruptor ya, bukan sebagai maling ataupun apa. Ini hanya kesalahpahaman yang memang ternyata Mbak Dinar ini selama kemarin PPKM beliau stres dan tidak ada upaya untuk berniat memprovokasi PPKM, itu tidak ada. Setelah kita sudah berdialog, berdiskusi, Mbak Dinar bersama keluarga, mungkin keputusan ini bisa kita terima bersama, dan kita berharap ini menjadi contoh bagi semua, apalagi di tengah pandemi COVID-19,
mari kita sama-sama bersatu dan Mbak Dinar akan menjadi salah satu pelopor mungkin di antara artis-artis yang akan melakukan kepedulian terhadap masyarakat. Mungkin itu ya. Mbak Dinar bagaimana? Yang telah pencabutan laporan. Ya, sudah ditandatangani oleh masing-masing unit dan masih ada unit yang memang belum kami serahkan. Ini Kejaksaan Polres Jakarta Selatan belum kami serahkan dan kami hari ini akan selesaikan itu. Sekarang Bang boleh Bang dikit? Sebenarnya dari awal juga aku tidak menghindari masalah ini. Jadi karena aku merasa yang kemarin tuh yang aku lakukan ya itu salah, aku akuin seperti itu. Dan makanya aku tidak menghindari masalah ini. Makanya aku mau berusaha keras buat berkomunikasi dengan Semi kayak gitu. Gimana pun caranya aku tuh pengen komunikasi dan kita tuh ketemu nggak sekali aja. Gimana caranya tuh Kak? Aku ingin menjelaskan bahwa keadaan aku tuh memang selama COVID itu memang aku stres kayak gitu. Nah, akhirnya tuh mereka itu kayak memahami itu, terus ya banyak pembelajaran lah dari apa yang terjadi selama ini gitu. Karena aku ya jujur aja selama sebulan mau dua bulan ini banyak penekanan lah, kepikiran kayak gitu. Tapi akhirnya kakak-kakak mau menerima permintaan maaf Dinar, terus ya dengan syarat itu ya Kak, kita bakalan nanti bakti sosial kayak gitu. Dan nanti yang pertama kita bakal langsung ke Surabaya acara vaksinasi ya Kak. Hari Rabu besok kita ke Surabaya vaksinasi bersama PB Semi dan Porang. Vaksinasi berarti dananya dari Dinar sendiri, tidak dari? Oh tidak. Tidak sama sekali, Dinar cuma mengikuti. Oh belum kalau itu ya Kak. Yang penting aku tuh gini ya, damai dulu sama Semi karena Semi yang menuntut saya gitu. Yang penting saya clear dulu sama kakak-kakak ini dan kalau masalah hukum nantilah urusan kedepannya gimana. Aku sih maksudnya tuh ya harus dihadepin gitu. Jangan ya mau gimana pun aku nggak akan menghindar apa yang aku perbuat. Ya aku harus bertanggung jawab kayak gitu. Dan aku tuh tidak ada sama sekali di kasus ini aku menghindar-hindar. Justru aku pengen dipercepat ya Kak, kayak Kak ini gimana nih kasus aku, karena kan ngeganggu kerjaan, cari uang semakin susah kalau kayak gitu. Makanya aku kejar Semi buat gimana caranya aku pengen pengen bersilaturahmi, pengen kenal mereka dan akhirnya kita banyak komunikasi. Dan mereka itu ya melaporkan Dinar itu ya karena care sama Dinar. Dia Dinar tuh harus sadar bahwa itu perbuatan itu salah secara norma budaya ketimuran di Indonesia gitu. Jadi ya dari situ Dinar mau memperbaiki, mungkin ini bisa menjadi contoh teman-teman yang lainnya gitu. Tapi proses selanjutnya enggak? Agenda selanjutnya proses hukum selanjutnya apa? Proses hukum selanjutnya. Buat teteh sendiri belum tahu. Tapi lega ya secara pribadi. Ya yang penting kan yang nuntutnya kita udah damai dulu kayak gitu. Dan memang ada planning. Ternyata kakak-kakak ini tuh memang aktif di di sosial gitu. Jadi makanya Dinar kayak, aku juga harus aware tuh, belajar dari kakak-kakak yang kita lagi COVID gini, mereka mau terjun langsung membantu vaksinasi di Indonesia gitu. Terus aku juga, ya udah aku juga bakal membantu kakak-kakak Semi. Tapi mana sempat ngadepin? Ya pastilah itu kepikiran ya kayak nggak bisa makan kayak gitu, nggak bisa tidur, tahu sendirilah saya banyak komunikasi. Kak gimana caranya ya Dinar tuh nggak mau ada penggugat ataupun yang benci lah sama aku. Minimal aku sama mereka itu damai dulu dan mereka tidak ada seuzon berpikir yang aneh-aneh dulu. Yang penting aku clear dulu sama pelapornya, ibarat kata urusan hukum urusan nanti lah gitu. Belum sih. Gimana kalau datang kalau ini ya? Nah itu belum sih, nanti aja. Masih kapan mulai gitu? Seminggu sekali sih. Laporan udah. Secara prosedural kami sudah ajukan secara tertulis bahwa keputusan kami adalah berdamai dengan Dinar Kendi. Maka mencabut laporan. Kami mencabut laporan pada hari ini. Secara surat sudah kami sampaikan. Tinggal itu kembali lagi kepada institusi kepolisian yang memiliki kewenangan dalam hal ini untuk status Dinar selanjutnya. Banyak sih, kayak sekarang kan ada juga kayak vaksinasi, mungkin ke depan kita akan buat yang namanya bakti sosial gitu kan, supaya ya kita sama-sama menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak bagi masyarakat luas kan gitu. Dan hari ini alhamdulillah Mbak Dinar selaku public figure, dia juga ingin terjun langsung membantu masyarakat dan itu adalah salah satu sikap yang patut kami apresiasi. Gitu ya.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.